Anda sedang mendengarkan kisah seram dari channel AJBB yang dikirimkan oleh pendengar-pendengar semua. Di sini tugas saya ingin menyatakan supaya Anda semua yang sedang mendengar tidak terikut-ikut dengan kisah yang diketengahkan dalam channel ini. Jika Anda merasa seram, perlahankan volume handphone Anda. Siapa di belakang Anda? Baiklah, pendengar-pendengar semua. Kali ini saya akan bacakan satu lagi kisah. Dan kiriman ini ringkas sahaja, yang datang dari pendengar kita yang hanya ingin dikenali sebagai Mela. Jadi begini kisahnya. Saya ingin mengetengahkan satu pengalaman. Di depan rumah saya ada sebuah taman permainan. Dan taman permainan ini ada satu buai, dan sering kali pada waktu maghrib, apabila saya melihat luar tingkap, kadangkala sebelum menunaikan solat maghrib, dengan telekung saya berada dalam bilik tidur saya lah, kata pengirim kita ni, pendengar-pendengar semua. Jika melihat keluar tingkap, bilik saya ni akan lihatlah taman permainan ini. Dan apa yang menakutkan saya, pendengar-pendengar semua, setiap waktu maghrib, buai yang di taman permainan itu akan bergerak sendiri, pendengar-pendengar semua. Mustahil angin yang tiup, dan tak akan buai itu bergerak begitu laju dan kuat sekiranya buai itu ditiup angin. Dan cara buai itu bergerak seolah-olah ada orang yang sedang bermain buai tersebut. Dan kadangkala macam orang baru saja lepas bangun dari main buai tersebut. Malah bukan saya sahaja, rakan-rakan yang sama tinggal di kawasan ini juga pernah ternampak apa yang saya nampak. Kerana kalau di siang hari, pada tengah hari ataupun petang-petang, ramai budak-budak yang akan bermain di taman permainan ini. Tetapi bila waktu maghrib, memang tak ada akan seorang pun yang akan bermain di taman permainan ini. Kerana penduduk-penduduk di sini juga mengatakan taman permainan yang berada di depan rumah saya ini berhantu, pendengar-pendengar semua. Jadi pendengar-pendengar semua, sampai di sini sahaja perkongsian kita kali ini. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pendengar-pendengar yang masih setia menunggu dengan kisah-kisah yang akan saya ketengahkan. Dan terima kasih juga kepada pendengar-pendengar yang telah mengirimkan kisah-kisah ataupun pengalaman seram Anda kepada saya. Dan saya akan membaca kisah-kisah dan cerita pengalaman seram Anda pada video yang akan datang. Dan selamat malam.